Rido Yaksotaruno adalah paguyuban Jaranan Buto Banyuwangi yang ada di Balikpapan. Ya, jadi ini paguyuban kesenian Banyuwangi tapi berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Anggotanya adalah orang-orang Jawa atau keturunan Jawa yang tinggal di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ya, tidak semuanya dari Banyuwangi, bahkan sebagian besar luar Banyuwangi. Ada yang masih di area Jawa Timur, tapi ada juga keturunan dari Jawa Tengah. Bahkan ada juga yang keturunan campuran, berdarah Jawa, campuran dengan suku lain yang ada di Balikpapan. Anggotanya bukan cuma orang-orang dewasa, tapi juga ada anak-anak usia SD. Video kali ini adalah kegiatan silaturahmi dari Rido Yaksotaruno Balikpapan setelah vakum selama bulan Ramadan kemarin. Acaranya diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2019. Di Balikpapan memang banyak orang-orang Jawa atau keturunan Jawa yang mendirikan paguyuban-paguyuban kesenian, khususnya Jawa Timuran. Uniknya, tidak semua anggotanya adalah orang Jawa atau keturunan Jawa. Saya pernah bertemu beberapa pemain yang ternyata berasal dari suku lain. Peminatnya juga, penontonnya banyak dari suku lain. Ada Buton, ada Bugis, ada Banjar. Penggemarnya juga bukan cuma orang Jawa atau keturunan Jawa, tapi juga dari suku-suku lain yang tinggal di Balikpapan. Tua, muda, anak-anak, semua suka hiburan rakyat ini. Dan yang paling ditunggu-tunggu adalah ketika ada yang kesurupan, atau istilahnya di sini jadi. Bukan cuma pemain lo ya, penontonnya pun banyak yang kesurupan. Gila, itu pegangannya panas, dipegang gitu aja. Nantikan video-video saya berikutnya tentang kegiatan-kegiatan yang ada di kota Balikpapan.